Gengko, gengko, gengko. Delapan, delapan. Jom, kita ride dorang. Oh, lama, weh. Jadi kalau berbanding dengan RT14, RT14 bila aku jatuh lopak, RT14 tu dia rasa lagi kuat kan, ada dentuman dia. Kalau sini ada perhimpunan ni kot, Palestin lah. Bas, bas, bas. Free Palestin. Jam jalan tu. Bebek lah, RT8. Naik masuk elok bro. Aku tak apa, aku skuter. I stand for Palestin. Go to hell Israel. YouTube kacau lah, YouTube kacau lah. Kalau aku maki macam tu. Oh, free Palestin nampak. Oh, ramai tu. Oh. Serbaya. Woo, 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 woo. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa semula dalam video kali ini. Mungkin video sambungan aku ride petang ni. Okey guys, dalam video kali ini point aku ialah aku nak cerita tentang baik. Buat jalan elok sikit lah. Jangan bagi ada berlopak-lopak, timbul-timbul apa semua lah. Jangan sakit kami. Takut rosak rim kami. Jadi point kita untuk video kali ni berkenaan dengan absorber dan juga fork setting untuk rim 14 ataupun rim 17 yang paling okey. Jadi inilah aku punya preference lah. Dulu masa aku pakai RT14, aku turun fork pun aku dah rasa alamak gerah lah. Kan turun fork pakai YSS fork kit tu memang keras. Dan satu lagi bila absorber hang keras, dia akan efek kedua-dua depan dan belakang. Jatuh lopak ataupun jatuh lubang yang kecil-kecil tu, atau melalui jalan-jalan yang tak rata guys, dia menyebabkan tak apa nak sedap lah. Okay, dengan RT14 yang sebelum ni lah. Tapi bila aku dah tukar itu pro fender ni, okay, benda tu dah menyelesaikan banyak masalah hentakan-hentakan di atas permukaan jalan yang tak rata ni. Dan daripada situ bermulalah aku punya idea untuk proceed untuk upgrade rim 17. Sebelum hang nak buat keputusan nak tukar rim 17, hang kena settlekan suspension motor ni supaya dia tak ada hentakan yang terlalu banyak lah. Sebab hentakan tu akan efek pada rim kita kan. Rim 17 hang tengok lah, batang ni besar rendah kan. Batang kecil-kecil, jauh pula tu panjang. Bila panjang dia ada risiko untuk patah. Dia kecil pula 1.6. Gengko, gengko, gengko. Delapan, delapan. Jom kita ride dorang. Oh lama weh. Aku pun pelah layan seorang. Jadi persoalan dekat sini kalau hangpa tanya aku rim 17 yang aku buat setting ni tak ada masalah guys. Jatuh lubang ke apa semua ke, jatuh lopak yang kecil-kecil apa, dia tak bagi efek sangat berlaku sebab aku dah settlekan suspension ni dengan sedap. Walaupun depan kerah, belakang dah lembut sikit dan boleh kontrol semua tu lah. Jadi kalau berbanding dengan RT14, RT14 bila aku jatuh lopak ataupun melalui lubang-lubang yang kecil lubang-lubang yang tak dalam sangat lah, kita kata RT14 tu dia rasa lagi kuat kan, dentuman dia berbanding dengan RT17. Aku agak impressed jugalah. Jalan yang hari-hari aku lalu dekat itulah pokok senar semua kan, pokok senar Sungai Dua semua tu, aku rasa dah lega sikit. Sebab mungkin lah teori aku rasa macam ni lah. Sebab dia bila dia besar, diameter yang besar berbanding dengan diameter kecil,
tayar rim 14 berbanding dengan 17 besar. Bila tayar yang kecil masuk dalam lubang, nampak agak macam mana kalau tayar besar yang masuk dalam lubang. Jadi tayar kecil ni dia akan berasa lebih hentakan tu berbanding dengan tayar yang besar lah. Lubang sama, tapi saiz tayar kita tukar tengok. Tu kita golek saiz tayar kecil dengan kita golek saiz tayar yang besar. Macam tu lah aku rasa. Rim 17 ni tak ada masalah guys untuk langgar lubang-lubang lah. Tapi bukan lubang yang besar lah kan. Lubang besar, dua-dua rim pun tergolek kita. Jadi still lagi kena elok lah lubang-lubang besar. Bukan kita boleh langgar tu ya. Macam aku akan cuba elok lah daripada aku langgar. Kalau kita nak elok pun kita tengok sama motor di belakang, tepi kita kan. Bab fork YSS fork kit ni eh, kalau ada yang tanya aku kan tentang dia punya niat dia nak turunkan fork menggunakan YSS fork kit ni, aku bagi aku lah, aku rasa hampa kena fikir dululah banyak kali banyak kali sikit, sebab dia keras tau, keras keras tapi ada kelebihan dekat tempat-tempat tertentu lah. Untuk daily ride tak sesuai tau YSS fork kit ni. Untuk daily ride dan kegunaan riding sedap biasa ni tak sesuai tau. Kecuali lah aku kata lah, kecuali geng-geng yang sanggup hadap benda-benda performance kerah ni lah. Mereka tak lah. Macam aku dah biasa dah. So sini ada perhimpunan ni kot Palestin lah. Yes, yes, best, best. Best, best, best. Free Palestin. Jam jalan tu. Baik-baik lah, di lapan. Naik untuk elok bro. Aku tak apa, aku skuter. Z8 tu dia pakai ni ya, exhaust apa tu, R11 lah, Toshimura R11. Dia pun red solo tu. Dan satu lagi guys, tu free bensin nampak, ramai tu. Ho, Surabaya. Okay, dan satu lagi lah untuk aku lah, aku punya pendapat lah ataupun aku punya point of view lah kan. Kita kata berkenaan dengan extend arm dan juga pakai absorber yang lower, dan aku kaitkan dengan fork juga. Dalam pemakai 270mm absorber ataupun 280, dah rendah di belakang. Lepas tu hampa extend lagi, dia akan jadi rendah lagi. Lepas tu hampa tak boleh turun fork. Nah, kalau dia akan jadi macam ni guys. Depan tu akan tinggi. Jadi untuk yang menilai setting macam tu, aku cadangkan hampa buat turun fork lah. Kalau tak mau fork kena turun rapat. Untuk motor standard dia ada setting supaya kita tak perlu potong inner dalam buat turun pakai skru, dan tak perlu potong inner dalam. Ada cara dia. Toyo Racing boleh buat. Tapi untuk ABS tak boleh, sebab dia ada ECU kat sebelah kanan ni, dia mengganggu. Dan ECU dan juga ABS lah, dia sangkut. So ABS tak boleh macam tu. Geng-geng motor standard ni boleh buat lah tanpa memotong inner dalam. So skru tu boleh turun lebih lagi daripada 1 inci. Dia boleh turun mungkin lebih kurang 1.5 inci lah tanpa perlu dipotong inner. Tapi fork pun kena buat lebih keras lah. At least
Kalau tak pakai wire access port kit yang keras tu, apa buat lah, bagi keras macam mana pun, tukar minyak apa-apa semua kan, bagi dia keras sikit. Kalau turun sangat, lembut pun tak boleh kan. Jadi kena bagi keras lah. So far untuk setting macam ni, lepas aku turun pakai skru tu, aku rasa berat sikit depan. Macam biasa lah, bila motor kita ni ke bawah, makin ke bawah, dia menarik ke bawah, dia akan berasa lagi berat tau. Dan bila berat, dia akan lagi sedap lagi lah. Aku tak lah rasa dia bergoyang dengan depan ni. Itu dia main peranan semua tu guys. Apa boleh rasa lah nanti kalau apa buat fork. Alright, untuk video ni setakat ni dulu kot. Kita mungkin akan berjumpa di lain video. Terima kasih guys kerana menonton di channel SKTV. Kalau yang belum subscribe aku, boleh tekan subscribe. Sebab dalam channel ni aku banyak buat konten NVX. Aku ada main channel aku dekat Sebab Kelam YouTube channel. Boleh pergi ke sana juga kalau hangpa nak support aku. Okay, aku bukannya fully YouTuber pun. Buat video sekarang ni just sekadar untuk, dia kata apa, untuk isi masa lapang. Baby 2 minggu sekali aku keluarkan video, ataupun seminggu sekali paling cepat lah. Kalau aku ada macam ride yang terdekat ni kan, dalam masa-masa yang terdekat ni, aku akan buat video seminggu tu aku akan upload banyak kali lah. Kalau macam ni mungkin seminggu sekali kan, ataupun 2 minggu sekali. Sama lah juga macam main YouTube channel aku tu. Aku pun dah slow dah buat video, tapi masih lagi ada lah. Okay, teruskan menyokong Sebab Kelam YouTube channel. Ada accident ke apa ni? Hai, ha ni. Wah, pula jadi apa ni? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, tekan butang loceng, komen guys. Dan boleh bagi hangpa punya pendapat dekat sini, boleh komen, boleh tanya dan share info-info tentang skuter NVX. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye bye. Yeah.